Kromiler. Kula nuwun sedayanipun, si Kromiler kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dalam video ini saya berada di Pantai Parangtritis. Video saya rekam Kamis sore 22 September 2022 kisaran jam 4:30 sore. Sedikit kecewa karena cuaca sore ini sangat cerah, sedikit berawan. Namun sayang sekali langit bagian barat tertutup awan, sehingga maksud kedatangan saya ingin berburu matahari terbenam sepertinya harus tertunda kembali. Karena bukan hari libur, bukan weekend, jadi sore ini Pantai Parangtritis tidak begitu ramai. Banyak pengunjung yang datang rata-rata anak muda, berbeda sekali dengan jika hari Minggu atau weekend yang datang didominasi keluarga dan anak-anak. Tiket masuk pantai ini Rp10.000 per orang dan parkir motor Rp3.000. Ini kondisi Pantai Parangtritis minggu ini. Angin bertiup cukup kencang, cuaca cerah sedikit berawan, dan ombak pantai yang cukup besar. Terlihat beberapa kali sapuan ombak sampai menyentuh beberapa tenda payung di tepi pantai ini. Seperti pada hari-hari lainnya, ada banyak wahana yang saya jumpai di Pantai Parangtritis ini. Salah satunya adanya ATV, motor roda 4 yang sudah menjadi daya tarik tersendiri di pantai ini. Sesuatu yang sangat menyenangkan mengendarai motor ATV dengan medan yang berpasir. Terlihat banyak pengunjung yang begitu bahagia mengendarai ATV. Motor roda 4 ini disewakan dengan harga sewa kisaran Rp50.000 dengan durasi kisaran 30 menitan. Selain ATV, ada juga wahana lainnya yaitu bendi. Tarif naik bendi Rp50.000 per 1 km dan itu berlaku untuk satu anak kecil dan dua orang dewasa. Bendi beroperasi jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Di Pantai Parangtritis ini ada kisaran 40 bendi yang beroperasi. Yang mau naik jeep, ada jeep community Parangtritis. Tarif sewanya kisaran Rp350.000 dan ada harga lainnya tergantung rute dan durasi. Seperti pada hari biasanya, jajanan di tepi pantai ada jagung bakar. Rasanya pasti nikmat sekali makan jagung bakar sambil menunggu sunset dan melihat ombak pantai. Ada juga penjual jajanan pasar seperti lumpia dan armarem. Oh iya, tenda payung itu disewakan juga, tidak gratis. Harga sewanya plus stiker kisaran Rp25.000 per 2 jam. Oke, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena tujuan saya kemari sebenarnya ingin berburu sunset. Namun lagi-lagi cuaca belum bersahabat. Jadi mari kita berkeliling Pantai Parangtritis saja, melihat suasana terkini di pantai ini.
saat ini sudah jam 6 sore lebih sedikit dan sunset tetap tidak kunjung datang. Saya cukupkan sekian jalan sorenya di Pantai Parangtritis. Kali lain saya akan kesini lagi sampai benar-benar mendapatkan matahari terbenam yang saya harapkan. Terima kasih sudah bersedia menemani saya menghabiskan senja di Pantai Parangtritis. Selamat berwisata, semoga bahagia. Saya undur diri. Sampai ketemu kali lain. Matur nuwun.